Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya, lagi di channel Najmudin Family. Ini saya bersama sahabat saya. Namanya siapa, Mas? Pak Jambrong. Weh, Kacung. Ah, benar. Nama panggilan tuh Kacung ya? Iya, betul. Hai. Siapa? Nama asli itu siapa? Tanya. Namanya Romsi. Romsi, ya. Tapi dipanggilan Mas Kacung ya? Iya, betul sekali. Karena ini langganan saya, bakso Malang terfavorit di Kabupaten Majalengka. Beliau si Bapak, Pak Damang. Iya, ke video si Kacung, Pak. Mangga beli ngagale bakso mah. Itu beli mah ke video unggul. Eta layanan lecung. Ini bakso Malang asli. Mas Kacung sekarang sudah punya berapa gerobak? Sedikit, cuma ada 50 gerobak. Alhamdulillah. Ini waktu saya masih bujangan. Dibuang nolnya jadi 5. Oh, 5. Oh, buang nol jadi. Wih, ini enak banget ini. Ada kerupuk Malangnya, udah gitu ada bakso Malangnya, ada telurnya, ada tahunya, ada mie. Oh, sekarang mah ada itu. Ada apa? Kol. Kol ada. Wah, oh, semenjak kapan variasi, pakai kol? Variasi bakso variasi. Malang sama Majalengka. Jadi oh, variasi request dari anak Majalengka yaitu pakai itu. Jadi mah rewel. Seporsi ini seberapa? Iya, 10.000. 10.000. Pakai kol. Iya, pakai telur. Pakai telur. Ya 20.000 kita nanaon. 20.000 gak bisa ya. Bisa. Telurnya 2 ya dan 2. Orang Cijati mah pasti mengenal ini. Terutama Bupati Majalengka kenalin mah. Airpan kenalin mah. Ya pastilah. Ya pastilah. Udah langganannya. Ini recommended banget buat teman-teman yang melintas di Majalengka ketika lihat Pak Kacung silakan berhenti. Ini juga sengaja Bapak asli Cijati juga langsung dikejar, padahal jauh rumahnya. Rumahnya dekat Pak Bupati, langsung mengejar bakso Malang sampai ke sini. Hebat banget. Bakso Malang si Kacung ini udah punya dua gerobak. Sekarang punya anak berapa? Baru dua. Alhamdulillah belum pernah punya anak. Belum, kalau udah kawin baru. Oh iya, siap. Mungkin gitu aja recommended bakso Malang dari Majalengka, Mas Kacung 5 gerobak. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.